Pemirsa, satu dari tiga daftar pencarian orang, Peggy Setiawan alias Perong, berhasil ditangkap kepolisian di Bandung, Jawa Barat. Ya, namun kuasa hukum terpidana kasus Vina, yakni Jogi Nainggolan, meragukan jika Peggy yang dibekuk bagian dari dalang pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Kasus tragis pembunuhan Vina dan kekasihnya Rizky atau Eki di Cirebon, Jawa Barat pada Agustus 2016 silam memasuki babak baru. Satu dari tiga daftar pencarian orang atau DPO yang selama ini telah disebar ke publik akhirnya berhasil ditangkap. Peggy Setiawan alias Perong ditangkap di kota Bandung, sementara rumah keluarganya di Cirebon juga digeledah aparat. Terduga tersangka yang kita DPO-kan yaitu atas nama Peggy alias Perong atau yang saat ini kita dapatkan informasi bernama Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon yang kita tangkap di Bandung. Nah, saat ini teman-teman penyidik masih melakukan pendalaman pemeriksaan terkait keterlibatan dari yang bersangkutan terhadap kasus pembunuhan Vina Eki. Untuk Peggy kita tangkap di Bandung. Untuk saat ini kita tidak bisa menyebutkan secara lengkap untuk posisi penangkapan, tentu karena untuk alasan pembuktian. Namun kuasa hukum terpidana Vina, Jogi Nainggolan, meragukan jika Peggy yang dibekuk polisi bukan bagian dari dalang pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Sekarang ada informasi yang berkembang di media bahwa salah seorang daripada DPO ini tertangkap. Betul. Tapi saya adalah bagian daripada pengurus DPD KI Jabar dan saya sebagai ketua bidang pakar. Dan kami ada grupnya, ada grup daripada organisasi kami. Saya bacakan aja ya. Yang ditangkap maghrib kemarin, Peggy Setiawan, 27 tahun, anak namanya inisial ART ya, dari seorang advokat KI Cirebon. Atas laporan pemilik kontrakan karena memiliki kesamaan nama DPO. Saya ulangi lagi ya, supaya clear ya. Ya. Yang ditangkap maghrib kemarin, Peggy Setiawan, 27 tahun, anak ART. ART ini singkatan daripada sebuah nama. Ya. Dari seorang advokat KI Cirebon, atas laporan pemilik kontrakan karena memiliki kesamaan nama DPO. Sampai sekarang Peggy belum bisa dipertemukan dengan keluarga atau lawyernya. Jadi ini masih tanda tanya. Pun kuasa hukum keluarga Vina belum bisa memastikan apakah Peggy yang ditangkap adalah buron yang selama ini diburu. Putri Maya Rumanti meminta agar polisi tidak salah tangkap orang. Namun kan kami juga belum bisa memastikan karena mungkin saat ini sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kami juga masih menunggu hasilnya seperti apa. Semoga ini tidak salah orang gitu. Sampai juga cepat-cepat nangkap, nggak taunya salah tangkap lagi. Nah, jadi masalah lagi nanti, Mbak. Sudah lebih dari 1x24 jam, Peggy yang berprofesi sebagai kuli bangunan ini berada di tahanan Polda Jawa Barat untuk proses pemeriksaan. Benarkah Peggy alias Perong yang diringkus merupakan otak pelaku atau dalang pembunuhan disertai ruda paksa terhadap Vina? Tim TV One mengabarkan.